Lagi kacau lagi kan? Haa, ni dah nak siap dah ni. Lagi kita dah nak apa, dah nak edar dah. Haa. Lagi nak godak tu ke nak? Godak lah. Haa, okey. Salah satu program CSR oleh Consist pada setiap tahun. Ini tahun kedua lah. Tahun kelima. Oh, tahun kelima bagi mereka, tapi bagi saya turun ke sini kali kedua lah. Dan memang kita agih-agihkan bubur lambuk kepada pelanggan-pelanggan pada Consist. Pada saya ini satu semurni yang ditunjukkan oleh Consist. Dan ini hanya setebis sajalah, banyak lagi program bantuan kepada asnaf, kepada orang miskin yang dilakukan oleh Consist. Dan kita ucapkan tahniah lah kepada Consist. Dan ini berlangsung di seluruh Malaysia, bukan hanya di Sempadan Gam saja. Jadi kali ini saya ambil kesempatan untuk sama-sama tumpanglah mereka punya usaha yang baik di bulan yang mulia ini. Dah ambil bubur belum? Belum. Ah, jom ambil satu. Jom. Satu je. Lebih sini, Saya ingat dah lupa saya. Apa lupa?
Terima kasih. Selamat berbuka. Elaknya. Ha? Belum lagi. Lagi 2 jam. Tak apa. Ini waktu 2 orang dan 2 keluarga. Ha, 2 keluarga. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih banyak. Baik-baik jalan. Okey. Ni kita pergi salin baju. Siap sedia untuk program buka puasa. Assalamualaikum. So malam ni kita ada acara. Nanti kita berjumpa dekat program tu lah. Dengan acara kan. So tadi saya duduk sana sendiri. Ini hari kita okey. Cuma ini bukan tak biasa lagi. Lepas ni kita makan. Lepas habis makan kita terawih. Lepas terawih kita akan pergi ke apa ni, Dewan Bazar. Dewan Bazar Ramadan untuk jumpa dengan peniaga-peniaga. Apa dia? Majlis dekat Simpan Renggang ni YB Lepas Hati ke. Yang penting diorang gembira lah. Kampung ni memang aktif. Ini pun dah kali kedua, kali ketiga saya masuk dengan program kat sini. Dia punya Tok Ketua dia, kita panggil Pak Naib dia begitu aktif. Tok Pengulu dia pun aktif. Cuma ni hari Tok Pengulu dia anak saudaranya meninggal, dia tak dapat join. Dan sokongan dia berikan macam SPRM, DO, semua agak naik. Lepas ni kita akan cuba buat lebih banyak lagi. Dan saya pun gembira ya, boleh nak macam apa Yayasan Tirasuah dan SPRM buat apa ni turut serta. Dan lepas ni kita akan buat apa ni khusus-khusus untuk semua tok-tok kampung, pegawai-pegawai majlis dan ahli majlis, supaya kita didedahkan dengan apa cara-cara untuk mengelakkan rasuah. Okey.